Anda masih bersama saya, Hani Sandra di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, bobotoh Persib Bandung Viking menunggu kepastian terkait penyelenggaraan kembali Liga 1 Indonesia yang rencananya dimulai pada bulan Oktober mendatang. Viking pun siap menerima keputusan PSSI jika lanjutan Liga 1 Indonesia nantinya harus digelar tanpa penonton. Rencana kembali bergulirnya lanjutan Liga 1 Indonesia pada bulan Oktober mendatang memang sangat dinanti para pecinta sepak bola di tanah air, termasuk bobotoh Persib Bandung, Viking Persib Club. Meski demikian, bobotoh Viking masih harap-harap cemas terkait keputusan PSSI yang akan melanjutkan Liga 1 dengan diperbolehkan atau tidaknya dihadiri oleh supporter setiap tim. Viking pun mengaku siap dengan keputusan apapun dari PSSI, termasuk keputusan seandainya lanjutan Liga 1 nanti digelar tanpa penonton yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Ya, kita menunggu aturan yang diterapkan sama regulasi PSSI sana ya. Oktober akan digulirkan. Apapun yang diterapkan sama PSSI kita manut ya. Kita ingin sih nonton jelas. Semua PSSI pasti ingin nonton PSSI langsung di lapangan. Tapi kan keadaannya begini. Ada aturan-aturan yang jelas ya. Pasti kita menunggu kabar yang terbaik aja dari PSSI. Jika nanti tanpa penonton nih Kak, dari Viking sendiri ada rencana nggak untuk buat apa, untuk tetap mensupport Persib gitu? Ya emang keadaannya begini ya gimana ya, tanpa penonton apa-apa, asal ada sepak bola aja, asal Persib aja, apalagi kalau Persibnya menang dulu kita senang ya. Bagi bobotoh termasuk Viking, dengan dilanjutkannya kembali Liga 1 Indonesia pun sudah menjadi kebanggaan tersendiri, terlebih melihat penampilan tim kesayangan Persib Bandung di awal liga yang berhasil meraih poin penuh dan menjadi pemuncak klasemen sementara Liga 1 Indonesia. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.